Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Hendra Vlog Channel. Ya, kita berada di lokasi area Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, rekan-rekan. Ya, untuk pada hari ini kita akan melihat kondisi terkini pengerjaan dari longsoran-longsoran atau renovasi-renovasi dan pembuatan overpass ya, jembatan di sekitaran rel kereta api Bogor Sukabumi, yaitu di kawasan dari Batu Tulis Bogor Jawa Barat. Seperti apakah kondisinya rekan-rekan, kita akan lihat bersama. Nah, untuk di jalur pandangan kita ada beberapa beton saluran air yang dimana di area pinggir jalan tersebut ada kemungkinan lagi pembuatan atau pemasangan dari saluran-saluran air rekan-rekan. Dan untuk di jalur pedan kita arah kiri ini yang berkumpul ya, ini lagi memperkokoh dinding dari bekas longsoran ya, di jalan alternatif yang menghubungkan ke kota Bogor. Nah, kita kembali melihat yang area progres kereta api rekan-rekan. Nah, untuk di bawah ini rekan-rekan, yang di pandangan kita jalur kiri ini kan rel keretanya terputus ya, yang kiri tersebut. Jadi kereta api ini masih menggunakan satu jalur tentunya. Nah, kenapa ada progres di sekitaran area Batu Tulis ini terkait rel kereta api? Seperti yang kita ketahui bersama ya rekan-rekan, bahwa di sekitaran area Batu Tulis ini, area stasiun, ada musibah longsor, yaitu di sekitaran area pinggir dari rel kereta api tersebut rekan-rekan. Malahan sekarang agak bertambah lagi ya, dari tebing jalan alternatif yang penghubung dari jalan jalur Cijeruk Cideng menuju kota Bogor. Nah, ini di pandangan kita nampaknya ini lagi akses pengerjaan penanaman saluran air ya, yang di bawah ada ekskavator rekan-rekan. Itu lagi penggalian nampaknya seperti itu. Nah, untuk di jalur ini rekan-rekan yang longsoran tersebut ya. Nah, untuk di jalur kanan sampai ke arah kanan tentunya kita coba zoom ya. Nah, ini akses yang kita lihat di bawah pengerjaan, yaitu ini calon jembatan ya rekan-rekan, calon jembatan double track yang dua jalur tentunya. Nah, ini penahan dari dindingnya sudah tertanam borvel ya, ke arah lebih depannya lagi. Nah, ini rekan-rekan yang longsorannya di jalur ini, area dari pinggir rel kereta api tersebut. Nah, malah sampai bawah ini sekarang masih terus diperkuat ya pondasi borvel. Ya, kita lanjut ke depan lagi rekan-rekan untuk melihat kondisi di sekitaran progres ini. Nah, ini di bawah sedang masih terus merangkai dari pengecoran dinding ya nantinya. Nah, jadi di area double track sekitaran area Batu Tulis ini rekan-rekan, selain mengerjakan longsoran dan pembuatan overpass dua jembatan di rel kereta api tersebut, yaitu ada juga pelebaran dari bangunan stasiun ya. Nah, yang berada di lokasi depan sana rekan-rekan, kita akan coba ke sana. Seperti apakah kondisi terkini dari stasiun Batu Tulis tersebut? Nah, ini rekan-rekan lokasi dari stasiunnya, dan ke depan nampaknya ada renovasi ya, atau pelebaran ya, memperpanjang dari lokasi tersebut. Nah, ini di bawah kita ini lagi mengerjakan bangunan atap ya rekan-rekan. Ini tiang-tiang besinya warna biru ya sampai depan sini. Nah, ini disinilah rekan-rekan aktivitas pelebaran atau pemanjang dari stasiun tersebut. Nah, ini rekan-rekan seperti ini yang akan dikerjakan jembatannya di sekitaran lokasi tadi ya. Ini double jembatan yang di jalur kiri tadi. Nah, ini ke arah jalan alternatif menuju via Cihideng atau Cijeruk rekan-rekan. Lumayan juga sih akses jalan dari arah Batu Tulis menuju kawasan
Pasar Cijeruk rekan-rekan. Ada mungkin sekitaran 30 menit ya dari sini ke Pasar Cijeruk Bogor. Nah, ini lokasi dari sungai-sungai wilayah kawasan Bogor area Batu Tulis tersebut. Ini lokasi rumah-rumah warga ya. Kondisinya ramai sekali di sekitaran area ini. Ini pusat perlintasan ya para motor dan para mobil yang menghubungkan dari area perkampungan tertentu ke kota Bogor, Jawa Barat. Yap, kita kembali ke area pengerjaan area stasiun. Nah, ini rekan-rekan, area yang kiri tersebut terputus ya terkait dari rel keretanya. Ini sampai depan sana tentunya yang berada di progres tadi, yang akan pembuatan overpass atau jembatan di sekitaran area paling ujung ya, yang berada di depan awal video tadi rekan-rekan. Nah, dari sinilah kelihatan ya ini longsorannya yang jalur kanan tersebut. Oh, maaf, jalur kiri. Nah, untuk jalur kanan yang ada terpal biru untuk di jalur jalan alternatif. Oke, rekan-rekan, untuk hari ini kita akan akhiri dulu untuk videonya, dan kita sudah melihat kondisi pantauan udara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.